Assalamualaikum. Halo teman-teman, nama saya Zikrina Fenoria, kelas 1 Zaid bin Sabit. Di sini Riri akan memberikan informasi makanan dan minuman yang dianjurkan untuk berbuka puasa. Yang pertama, berbuka dengan yang manis, yaitu kurma. Sesuai hadis Rasul, berbukalah dengan kurma karena kurma itu mendatangkan berkah. Yang kedua, minum air putih. Minum air putih yang cukup saat berbuka puasa juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Jadi teman-teman, minum yang cukup ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa makan buah-buahan favorit kalian. Kalau Riri suka buah melon. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia makanan dan minuman yang dianjurkan saat berbuka puasa. Pilih makanan dan minuman yang tepat dan sehat agar tubuh kita tetap bugar saat berpuasa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.